Assalamualaikum teman-teman. Jadi bulan suci Ramadan ini kelompok KKN 98 mengadakan lomba Islami nih. Nah, karena kelompok kita semangat banget, jadi ngadain lombanya itu 2 hari 2 malam teman-teman. Enggak dong, jadi kita ngadain lombanya selama 2 hari tapi secara terpisah. Jadi di hari pertama ada lomba kaligrafi, di hari kedua ada lomba tartil dan juga bercerita. Nah, lomba Islami ini diikuti oleh anak-anak SD dan juga TK teman-teman. Walaupun masih kecil, tapi mereka sangat berambisi untuk menang loh. Tuh kan, adik-adik aja semangat banget, masa kamu enggak, ayo. Segitu dulu video dari kelompok 98, terima kasih sudah menonton, see you on our next video.